Terima kasih sudah mampir di channel saya. Jangan lupa untuk teman-teman klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dengan subscribe, teman-teman sudah mendukung channel ini dan membuat saya semakin semangat untuk berbagi tips dan trik. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terima kasih sudah subscribe dan selamat menonton. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Nurdin Herudin, dan ini adalah konten perdana gitu ya, karena kemarin-kemarin saya sempat sakit jadi beberapa pekan. Dan mudah-mudahan saya doakan teman-teman semuanya yang menonton, menyimak video ini senantiasa diberikan kesehatan, keluarganya sehat, kemudian aktivitasnya lancar dan lain-lain gitu ya. Karena ternyata sakit itu tidak nyaman guys. Jadi tapi di situ ada hikmah. Jadi kita bersyukur gitu ya. Ternyata nikmat sehat itu begitu sangat berharga gitu ya. Oke, teman-teman semuanya, dan pada kesempatan ini adalah video perdana di bulan Agustus gitu ya. Jadi bulan Juli itu tidak ada konten sama sekali karena saya beristirahat full gitu ya, sakit. Nah, pada konten perdana ini kita akan bahas beberapa pertanyaan, banyak banget gitu ya. Di DM pun hampir selama sakit itu hampir 100 lebih lah DM masuk. Kemudian komen juga di YouTube banyak banget. Nah, tapi rata-rata yang mungkin ini pemula ya, yang baru mengalami, ini mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Pertanyaannya adalah, apakah upload KTP identitas di YouTube itu aman atau tidak? Nah, seperti kita ketahui bahwa ketika kena disable, biasanya akun-akun baru gitu ya, akun-akun teman-teman yang baru beriklan, itu harus verifikasi identitas. Biasanya teman-teman disuruh upload KTP gitu ya. Nah, teman-teman silahkan bisa upload KTP di Facebook, karena itu memang syarat untuk verifikasi identitas itu, dan itu aman guys. Jadi itu benar-benar aman karena memang untuk memverifikasi Facebook teman-teman supaya teman-teman bisa menjalankan iklan di situ. Oke guys, ini saja mungkin untuk perdana ya, dan next silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan nanti biar saya bahas, silahkan tulis di kolom komentar atau bisa DM Instagram saya di @nurdinhoirudin_r. Teman-teman silahkan cari aja. Dan sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.